Kalian klik dulu gininya dan kalian klik ininya. Otomatis kalian bisa chattingan di sini guys ya, sambil nonton YouTube guys ya, gampang banget. Hello guys, what's up guys, welcome back my YouTube channel Ngurah Derah Tutorial again, anjay. Oke guys, di video kali ini saya akan membuatkan video tutorial lagi guys ya, di HP Oppo A37F ini yang kalian request kemarin guys ya. Banyak banget request dari kalian semua ya guys ya, yaitu bagaimana caranya split layar di HP Oppo A37F ini ya guys ya. Ini request dari kalian semua atau komentar dari kalian semua ya guys ya. Nah, komen kalian itu seperti gini ya guys ya, biar kalian tahu. Oke, saya akan bikinin kontennya atau videonya. Nah, di sini kalian harus simak aja video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share ya guys ya, agar aku lebih semangat lagi bikin konten buat kalian semua bagi pengguna HP Oppo A37F ini guys ya. Dan yang ingin bergabung ke grup WA aku, kalian bisa cek linknya ada di deskripsi ya guys ya. Oke, nah di sini tanpa banyak bacot ya guys ya, kita langsung masuk aja ke inti videonya guys ya. Oke, let's go. Nah, di sini untuk cara split layar Oppo A37F ini emanglah susah banget guys ya. Belum ada fiturnya guys ya. Di sini untuk split layar bawaan itu nggak ada ya guys ya di HP Oppo A37. Nah, kalian bisa cek di pengaturannya guys ya ini. Aku cek biasanya kalau HP-HP lainnya kayak Oppo yang lain F1 Plus gitu bisa ya guys ya. Di sini nggak ada yang namanya dua belah layar gitu guys ya. Nggak ada di Oppo A37. Nah, bagaimana caranya biar ada di sini? Kalian harus memerlukan aplikasi tambahan ya guys ya. Nah, aplikasinya kalian bisa download lewat Play Store, Google atau Chrome. Nah, di sini kita buka lewat Play Store. Nah, nama aplikasinya yaitu Floating Apples ya guys ya. Nah, yang udah tahu ya bagus ya guys ya. Yang belum kalian coba pakai ini, kalian bisa split layar bawaan HP Oppo A37F, oke. Nah, di sini kalian klik langsung yaitu Floating Apples. Nah, seperti gitu tulisnya, kalian langsung klik telusuri. Wah, di sini dia cuy. Oke, telusuri. Nah, yang ini guys, kalian klik langsung Floating Apples. Oke, kalian bisa lihat guys ya, Floating Apples pre-multitasking, oke. Nah, aplikasi ini yaitu rasakan multitugas yang sesungguhnya di Android Anda ya guys ya. Kayak split layar itu guys ya, yang udah tahu bagus ya guys ya. Nah, kalian harus install aplikasinya. Nah, kalau biar cepet, saya kasih linknya ada di deskripsi ya guys ya. Oke. Nah, terhubung saya sudah menginstal atau mendownload aplikasi ini, kita langsung buka aja ya guys ya aplikasinya. Let's go. Oke, buka aplikasi Floating App. Yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, comment, dan share ya guys ya. Oke. Nah, tampilannya seperti gini ya guys ya. Nah, bagaimana caranya memunculkan itu? Nah, di sini kalian klik titik atau apa namanya garis 3 di pojok kiri atas itu. Nah, di sini kalian bisa lihat ada aplikasi dan aplikasi saya. Nah, untuk cara menambahkan, di sini kalian klik aplikasi. Nah, di sini kalian bisa lihat aplikasinya, guys. Ada aplikasi Facebook, Twitter, YouTube. Nah, di sini kalian klik yaitu aplikasi ini. Nah, di sini kalian bisa lihat banyak banget aplikasi, guys ya. Ada WhatsApp, ada YouTube ya, guys ya. Nah, di sini kalian misalnya aku ingin membuka split layar membuka YouTube sama WhatsApp ya, guys ya. Di sini aku buka YouTube. Oke, pilihannya seperti gini dulu ya guys ya, YouTube. Nah, di sini kalian seret ke atas dan kalian bawah ini seret, kalian atur. Oke, nah seperti gini. Nah, setelah itu kalian klik lagi garis 3 pojok atas kiri ini. Kalian kecilin dulu guys ya, kecilin dulu biar bisa. Oke, pojok di sini dulu. Nah, di sini kalian klik aplikasi saya. Oke, nah di sini kalian bisa tambahkan dulu ya guys ya aplikasi yang kalian inginkan untuk jadikan split layar guys ya. Nah, kalian bisa klik icon tambah di bawah ini. Di
Di sini kita atur dulu guys ya, mengganggu banget. Nah, di sini pilih jenis, ada buat aplikasi populer, buat aplikasi URL dan aplikasi widget. Nah, di sini kalian pilih aplikasi widget. Oke. Nah, di sini kalian scroll dan kalian bisa masukkan yaitu webs app. Nah, kalau udah kalian klik simpan dan kalian klik webs app kalian. Nah, ternyata kita udah ya guys ya. Nah, di sini kalian atur aja ya guys ya. Ketentuan kalian ingin menjadi apa namanya split layar gitu. Di sini kalian atur. Atur pojok-pojok. Aduh, sorry. Atur dulu pojok-pojok ya guys ya biar split layar gitu. Oke. Nah, atur seperti gitu, kita scroll. Kita bawa ke bawah untuk WhatsApp-nya dan untuk YouTube-nya kalian bisa juga atur biar jadi split layar itu atau dua belah layar gitu guys ya. Oke, ini gampang banget guys ya. Oke. Nah, seperti gitu, di sini kita majuin dulu WhatsApp-nya. Oke. Dan kita atur dulu lagi guys. Dan kita atur dulu, oke. Nah, misalnya seperti gitu guys ya. Oke. Nah, di sini kita langsung kalian bisa chat langsung ya guys ya dengan WA kalian. Di sini kalian bisa nonton sambil ngechat WA guys ya. Di sini kalian klik langsung channelnya yang kalian ingin nontonkan kayak seperti Ngurah Derah guys ya. Ngurah Derah gitu guys ya. Ngurah Derah FF gitu guys ya. Pasti ada kok di channelku. Nah, seperti gini guys ya nama channelku. Kalian bisa nonton sambil chat WA atau chat grup. Nah, untuk chat grupnya kalian klik yang ini guys ya, yang samping tanda X itu. Oke. Kalian bisa lihat, kalian klik dulu gininya dan kalian klik ininya. Otomatis kalian bisa chattingan di sini guys ya sambil nonton YouTube guys ya. Gampang banget guys ya pakai aplikasi Vaulting Apples. Dan untuk cara saat kalian tuh bermain game sambil split layar itu enggak ada fiturnya di sini guys ya. Aku kurang tahu dengan aplikasi ini guys ya. Sepertinya aplikasi ini belum update ya guys ya. Pokoknya ini untuk nonton YouTube sama membaca WA atau balas chat WA kita bisa ya guys ya cara split layarnya. Oke. Nah, sampai segitu aja untuk video hari ini guys ya. Semoga kalian suka. Thank you guys ya udah tonton videoku dan kalian bisa request mau bikin konten apa selanjutnya untuk channel ini. Dan thank you banget buat kalian semua udah support channel ini dan gitu aja ya guys ya dan kita akan bertemu di next video aja guys ya. Oke. Bye.